nama Tuhan, shalom. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, shalom. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiardjokusumo. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Setiap kita ketika Roh Allah dalam kehidupan kita tercurah, kita akan menari seperti Daud menari. Siap menari buat Tuhan, amin. Haleluya, mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat Roh-Mu yang senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bersuka cita ya Tuhan, karena Roh Allah senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, ketika Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami, sukacita, kasih Allah itu senantiasa melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiardjokusumo, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu yang mengurapi, sehingga firman yang dilepaskan pada saat ini itu boleh membangun setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu, dan kami lebih dalam lagi mencintai Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, khususnya pada malam hari ini, malam yang spesial buat kita semua, di mana kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Baik, untuk membuka acara kita ini, mari kembali kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik. Kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan biarlah kembali kuat kuasa firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu, ya Allah.
melalui hambamu ini, sehingga pengenalan kami akan Tuhan hari lepas hari semakin sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saudara. Seperti biasanya, saya ingin menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timor Leste, demikian juga yang ada di benua Australia, Amerika. May God bless you abundantly. Hallelujah. Hallelujah. Baik. Oh iya, saya juga harus menyambut saudara-saudara kita yang luar biasa yang baru saja bergabung pada malam hari ini yang pertama kali. We would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta. Namun jangan lupa untuk mensubscribe saluran ini, video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video-video terbaru kami dari saluran Khotbah Pendeta ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, adapun renungan pada malam hari ini saya beri judul Jika Pasangan Hidup Meninggal. Nah, ini sesuatu yang menarik saudara, karena suka tidak suka pada akhirnya kita juga akan meninggalkan pasangan kita di dunia ini saudara. Lalu apa kata Alkitab dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan sebenarnya saudara, karena ditinggal pasangan itu tentu banyak perasaan yang kita alami ya, yang pertama itu adalah kesedihan saudara. Nah, jadi ada baiknya kita terima saja pengajaran dari Tuhan ini melalui kebenaran firman-Nya saudara. Amin saudara ya. Dengan demikian saudara ya, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Istri juga harus memiliki respect atau hormat yang dalam kepada suaminya. Keduanya harus menjalankan peranan mereka sebagai satu daging, sebagaimana dicatat di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kejadian pasal 2 ayat 23 dan 24, di sana dikatakan demikian. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat ke-24 di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Seiring berlalunya waktu, saudara, cinta mereka semakin kuat. Demikian pula ikatan di antara keduanya, seperti akar dari dua pohon yang tumbuh berdampingan. Perasaan sepasang suami istri yang bahagia sudah menyatu dan terjalin erat. Tapi bagaimana kalau salah satu meninggal? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Ya, ikatan yang kuat itu sekarang terputus. Janda atau duda yang ditinggalkan sering merasa sedih hati, kesepian, bahkan mungkin marah dan merasa bersalah. Semuanya campur aduk. Bagaimana diungkapkan oleh Daniela, bukan nama sebenarnya. Dia sudah menikah selama 58 tahun. Banyak temannya telah ditinggal mati pasangannya. Tapi sesudah suaminya sendiri meninggal, dia bilang seperti ini. Saya baru bisa mengerti bagaimana rasanya kehilangan pasangan hidup setelah mengalaminya sendiri. Nah, itu pengalaman Daniela tadi, saudara. Ya. Nah, namun menurut beberapa peneliti, tidak ada stres yang lebih parah daripada stres akibat kematian pasangan hidup tercinta. Banyak orang yang mengalaminya setuju dengan hal itu. Melissa misalnya, yang telah 25 tahun menikah, sudah lama menjanda. Tentang kehidupannya kini, ia bilang seperti ini. Saya merasa timpang.
Yang ia maksud adalah keadaan emosinya setelah kematian sang suami. Demikian juga Susan pernah menganggap para janda yang berkabung selama bertahun-tahun itu terlalu cengeng. Nah, ini menurut Susan, saudara. Ya. Lalu setelah 38 tahun menikah, suaminya meninggal. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Tapi ia bilang seperti ini, saya ingat dia tiap hari dan kadang air matanya pun berlinang. Lalu pertanyaannya, apa kata Alkitab tentang kesedihan karena ditinggal oleh pasangan itu? Saudara, Alkitab membenarkan bahwa kesedihan akibat kematian pasangan sangatlah menyakitkan dan berkepanjangan. Sewaktu Sarah meninggal, misalnya, Abraham suaminya meratapi Sarah serta menangisi dia. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai ayat 2, di sana dikatakan Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Lalu di ayat keduanya, kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Saudara, meskipun beriman akan kebangkitan, Abraham sangat sedih waktu istrinya yang tersayang meninggal. Dalam Ibrani pasal ke-11 ayat 17 sampai ayat 19, ya, di sana dikatakan demikian, ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat yang ke-18, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Setelah kematian istrinya yang tercinta, Rahel, Yakub tidak bisa segera melupakannya. Bahkan sewaktu ia bercerita kepada anak-anaknya, masih terlihat rasa sayangnya kepada Rahel. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 44 ayat 27, Kejadian pasal 48 ayat 7. Apa artinya? Kesedihan yang dirasakan oleh janda atau duda bisa berlanjut hingga bertahun-tahun. Kita hendaknya tidak menganggap air mata dan kesedihan mereka sebagai kelemahan, tapi sebagai reaksi yang wajar. Mereka mungkin membutuhkan simpati dan dukungan kita untuk waktu yang lama. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi rasa kepedihan setelah ditinggal pasangan? Saudara, jawabannya sehari demi sehari. Nah ini saudara, ya. Menjada atau menduda tidak sekadar berarti menjadi lajang lagi. Semasa hidup suaminya, seorang istri mungkin terbiasa dihibur oleh suaminya saat ia gundah atau uring-uringan. Sang suami tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat istrinya tersenyum kembali. Ketika sang suami meninggal, ia pun kehilangan itu semua. Demikian pula, seorang suami mungkin saja sudah terbiasa diperhatikan istrinya. Sang istri tahu caranya membahagiakan sang suami. Sentuhannya yang lembut, kata-katanya yang menenangkan, dan minatnya terhadap apa yang disukai dan dibutuhkan sang suami, sungguh tak ada duanya. Jika sang istri meninggal, suami akan merasa hidupnya hampa. Karena itu, seseorang yang kehilangan suami atau istrinya akan cemas menghadapi masa depan. Nah, apa kata Alkitab, saudaraku? Ya. Nah, prinsip Alkitab apa yang bisa membantu mereka merasa tenang dan damai? Saudara? Ya. Jangan sekali-sekali khawatir mengenai hari berikutnya. Sebab hari berikutnya mempunyai kekhawatiran sendiri. Cukup untuk setiap hari keburukannya sendiri. Saudara, kalau kita membuka Matius pasal 6 ayat 34, saudara, di sana dikatakan demikian.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kata-kata Yesus itu khususnya berlaku untuk kekhawatiran akan hal-hal materi. Tapi itu juga telah membantu banyak orang dalam menanggung kepedihan karena kehilangan orang yang disayangi. Beberapa bulan setelah kematian istrinya, seorang duda bernama Charles menulis seperti ini, Saudara. Saya masih sangat merindukan Monica, maksudnya istrinya. Kadang seperti mau mati rasanya. Tapi saya tahu ini normal, ini wajar. Dan lama-lama kesedihan saya akhirnya pasti akan berkurang. Ya, Charles harus sabar. Bagaimana caranya? Ia bilang seperti ini, dengan bantuan Tuhan, saya menjalani hidup ini sehari demi sehari. Itu yang dimaksudkan tadi, Saudara. Charles tidak tenggelam dalam kesedihan. Rasa dukanya memang tidak langsung hilang, tapi itu juga tidak membuatnya terpuruk. Jika saudara kehilangan suami atau istri, berupayalah bertahan untuk satu hari ini. Siapa tahu esok akan lebih baik. Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun mati. Kematian adalah salah satu perbuatan iblis. Garis bawahi, Saudara, bahwasanya kematian adalah salah satu perbuatan iblis. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, di sana dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setan menggunakan kematian dan rasa takut akan kematian untuk memperbudak banyak orang dan merampas harapan mereka. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15, di sana dikatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, setan senang kalau orang putus asa dan merasa tidak bisa lagi menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Walaupun dalam bumi baru Allah, nanti Saudara ya, jadi penderitaan yang dirasakan istri atau suami yang berduka adalah akibat dari dosa Adam dan taktik licik setan. Ini harus dipahami, Saudaraku ya. Dalam Roma pasal 5 ayat 12, di sana dikatakan demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, Tuhan akan sepenuhnya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh setan dan melumpuhkan senjata kejamnya, yaitu kematian. Jadi memang kematian ini merupakan senjata pemungkas setan, Saudara. Banyak orang telah dibebaskan dari rasa takut yang ditanamkan setan. Di antara mereka ada banyak orang yang telah kehilangan pasangannya. Setelah kebangkitan di bumi, kelak hubungan antar manusia jelas akan sangat berubah. Bayangkan orang tua, kakek, nenek dan leluhur yang akan hidup kembali dan menjadi sempurna bersama anak cucu mereka. Semua problem akibat usia tua akan lenyap. Generasi muda mungkin harus mengubah pandangan mereka terhadap nenek moyang mereka. Dan perubahan itu akan turut memperbaiki hubungan antar manusia. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak sekali pertanyaan tentang kebangkitan. Misalnya,
tentang orang yang beberapa kali ditinggal mati oleh pasangan hidupnya. Orang Saduki misalnya mengajukan pertanyaan tentang wanita yang suami pertamanya mati, kemudian suami keduanya juga mati, dan seterusnya sampai beberapa kali, sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 33. Ayat 27 di sana dikatakan demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Nah, jadi mereka itu enggak mengakui adanya kebangkitan, Saudara. Mereka bertanya kepadanya, ayat 28, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Ayat 29, "Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak." Ayat 30, "Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua." Ayat 31, "Dan oleh yang ketiga." Dan demikianlah berturut-turut oleh 7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Ayat 32, "Akhirnya perempuan itu pun mati." Ayat 33, "Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, cukup menarik pertanyaan itu, Saudara. Namun, Saudara, ya, bagaimana hubungan mereka setelah kebangkitan? Nah, itu pertanyaan juga, Saudara. Kita tidak tahu dan kita tidak perlu resah atau menduga-duga tentang sesuatu yang belum diketahui. Yang saat ini harus kita lakukan adalah percaya kepada Allah. Amin, Saudara, ya. Satu hal sudah pasti, apapun yang Tuhan lakukan di masa depan pasti baik. Itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu, bukan sesuatu yang perlu kita takuti. Amin, Saudara, ya. Nah, berikutnya kaitannya dengan harapan kebangkitan menghibur kita. Nah, jadi ada harapan, Saudara, tentang kebangkitan. Amin, Saudara, ya. Salah satu ajaran yang paling jelas dalam firman Allah adalah bahwa orang-orang yang sudah mati akan hidup lagi. Kisah Alkitab tentang kebangkitan di masa lalu menjadi jaminan bahwa semua orang percaya yang sudah mati akan mendengar suara Yesus lalu keluar. Nah, seperti itu, Saudaraku. Bagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai ayat 29. Ayat 28 di sana dikatakan, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya." Nah, ini, Saudara, ya. Lalu ayat ke-29 di sana dikatakan, "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Nah, ini, Saudara, ya. Ini juga informasi yang baik buat kita. Nah, pada waktu itu orang-orang akan sangat bahagia karena bertemu lagi dengan mereka yang telah dibebaskan dari cengkeraman kematian. Di pihak lain, sulit dibayangkan betapa bahagianya orang-orang yang dibangkitkan itu, termasuk Saudara, saya, dan kita semuanya. Amin, Saudara, ya. Pada waktu miliaran orang bangkit, sukacita besar akan memenuhi bumi. Mereka akan ada lagi bersama kita. Dalam Markus pasal 5 ayat 39 sampai ayat 42, di sana dikatakan 39. "Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, 'Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur.'" Nah, ini, Saudara, apa kata Alkitab? Ayat 40, "Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu." Dia maksudnya Tuhan Yesus, Saudara. Amin, Saudara. Jadi Tuhan Yesus itu yang membangkitkan anak yang sudah mati itu, Saudara. Ayat 41, "Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, 'Talita kum,' yang berarti, 'Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah.'
Apa yang terjadi? Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, saudara. Amin. Jadi kita juga akan dibangkitkan, saudaraku. Haleluya, ya. Dengan merenungkan mujizat di masa depan ini, semua yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai tentu akan terhibur. Apakah akan ada alasan untuk sedih pada waktu itu? Alkitab menjawab tidak. Amin, saudara, ya. Mari kita buka Yesaya pasal 25 ayat 8. Di sana dikatakan demikian. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, Tuhan akan menelan kematian untuk selama-lamanya. Itu juga berarti semua akibat yang menyusahkan dari kematian akan disingkirkan. Karena nubuat itu masih berlanjut, saudara, ya. Di sana dikatakan demikian, Tuhan yang berdaulat, Tuhan pasti akan menghapus air mata dari semua muka. Nah ini, kesedihan sebesar apapun yang saudara rasakan sekarang karena kematian pasangan tercinta tidak akan diingat lagi setelah kebangkitan. Nah ini perlu kita pegang ini, janji ini, pernyataan ini. Tidak seorang pun tahu segala hal yang akan Allah lakukan di bumi baru. Bumi baru, saudara. Tuhan mengatakan sebagaimana catat dalam Yesaya pasal 55 ayat 9, di sana dikatakan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan mempercayai janji Yesus tentang kebangkitan di masa depan, kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Seperti Abraham. Yang penting saat ini, semua orang Kristen harus melakukan apa yang Allah minta agar dianggap layak untuk hidup di bumi baru bersama orang-orang yang akan dibangkitkan. Amin, saudara, ya. Jadi sungguh luar biasa, saudaraku. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi, ya. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 20 ayat 35, di sana dikatakan demikian, saudara. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, maksudnya bumi baru, saudara, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, ini saudaraku. Amin, saudara, ya. Lalu berikutnya, saudara, alasan untuk berharap. Nah, ini dia, ya. Daripada cemas, perkuat harapan saudara akan masa depan yang lebih baik. Bagi kebanyakan orang, masa depan suram. Nah ini saudaraku, ya. Tapi Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah. Kita memang tidak tahu bagaimana persisnya, tapi yakinilah bahwa Ia akan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kita. Rasul Paulus menulis, kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Nah, benar juga, saudara. Sebab siapakah masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Nah, tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar. Amin, saudara. Ya. Mari kita masuk lagi, lebih dalam lagi. Kita buka Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. 24 di sana dikatakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, ini dia, saudaraku. Amin, saudara, ya. Saudara, kalau harapan saudara kuat, nah, ini saudara, ya. Saudara bisa bertekun dengan sabar tentunya. Dengan demikian, saudara akan menikmati masa depan yang gemilang ketika Tuhan memuaskan keinginan hati saudara. Hati saya, hati kita semuanya. Amin, saudara, ya. Tapi ada masanya itu. Lalu dalam Mazmur pasal 37 ayat 4, di sana dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah ini saudara ayatnya.
Ia akan memenuhi keinginan segala yang hidup, sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasal 145 ayat 16, Luka pasal 21 ayat 19. Menjelang kematian Yesus, para rasul merasa sedih dan bingung. Yesus menghibur mereka dengan mengatakan, jangan biarkan hatimu merasa susah. Perlihatkanlah iman akan Allah. Perlihatkanlah juga iman akan aku. Yang memberitahu mereka, aku tidak akan meninggalkan kamu menderita kehilangan. Aku akan datang kepadamu. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-4, ayat 18 dan ayat 27. Amin, saudara. Kata-katanya ini menjadi alasan bagi para pengikutnya, saudara saya, kita semua yang di kemudian hari untuk memiliki harapan dan bertekun. Mereka yang rindu untuk bertemu dengan orang-orang tercinta pada waktu kebangkitan juga tidak perlu putus asa. Tuhan dan putranya tidak akan membiarkan mereka terus berduka. Yakinlah akan hal itu. Amin, saudara. Ya. Apa yang harus kita lakukan jika melihat seseorang kehilangan pasangan hidup karena kematian? Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali, saudara, ketika kita menjenguk ya teman kita yang kehilangan pasangan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Besarkan hati orang yang berduka. Nah, ini saudaraku ya. Sewaktu ada yang meninggal, banyak orang akan berdatangan ke rumah istri atau suaminya untuk menghibur dan membantu. Orang yang ditinggalkan itu tentu menghargai perhatian dari para kerabat dan sahabat. Tapi rasa dukanya mungkin tidak bisa segera hilang. Dan dia membutuhkan penghiburan serta dukungan untuk waktu yang lebih lama. Nah, ini perlu kita pahami, saudara, sebagai orang percaya. Amin, saudara, ya. Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 17 ayat 17, di sana dikatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini saudaraku ya. Jadi ketika kita kehilangan sahabat, tentu tugas kita adalah menghibur, saudara. Kalau bertemu dengan orang yang masih berduka, bagaimana hendaknya kita menyapa mereka? Ini pertanyaan yang penting, saudara, yang perlu kita jawab. Alkitab memberikan petunjuk. Nah, ini petunjuk dari Alkitab. Hendaklah kamu semua sepikiran, memperlihatkan sikap, seperasaan, memiliki kasih sayang persaudaraan, sebagaimana di dalam dicatat dalam 1 Petrus 3 ayat 8, saudaraku. Ya. Hingga beberapa waktu perasaan orang yang berduka itu masih tidak karuan, saudara. Nah, ya, kita bisa bayangkan. Jadi meskipun tulus, mungkin kurang bijaksana kalau kita mengatakan, bagaimana kamu sekarang? Apa baik-baik saja? Dia mungkin berpikir, saudara, kamu tidak mengerti perasaanku. Mana mungkin aku baik-baik saja? Ya, logikanya kan seperti itu, saudara, ya. Jadi hati-hati ketika bertanya. Akan lebih baik jika kita dengan hangat menanyakan kabarnya. Lalu kita bisa mengatakan sesuatu yang membesarkan hati. Seperti dengan mengatakan, senang sekali ketemu kamu. Nah, itu saudaraku ya. Ya, jadi jangan ditanya bagaimana perasaannya. Pasti duka cita, saudara. Saudara bisa mengajak dia makan bersama atau jalan-jalan. Markus, seorang duda, merasa terhibur oleh teman-temannya yang datang berkunjung. Apa yang mereka bicarakan? Katanya, ini kata Markus tadi, saudara. Bukan tentang masalah saya, tapi tentang apa saja yang menyenangkan. Seorang janda bernama Nina mengatakan demikian, saudara. Ini menurut pengalaman Nina. Sahabat-sahabat saya sering mengatakan sesuatu yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi kadang mereka juga tidak ngomong apa-apa. Mereka hanya menemani saya. It's okay, saudara. Ya. Amin, saudaraku. Ya. Jadi beberapa kesaksian sudah kita dengar, saudara. Nah, kalau dia ingin bercerita, dengarkan baik-baik dengan sabar tentunya. Jangan terlalu banyak tanya dan jangan menghakimi. Nah, ini yang perlu dipahami, saudara. Jangan menghakimi. Kita tidak perlu memberikan nasihat tentang caranya seseorang harus mengungkapkan rasa dukanya atau berapa lama dia harus berduka. Jangan sakit hati kalau dia sedang ingin sendiri. Nah, ini juga kadang-kala, saudara, ya, mereka juga ingin sendiri. Saudara bisa kembali lain waktu. Teruslah tunjukkan kasih. Amin, saudara. Baik, saudara, saya pikir cukup luar biasa pada malam hari ini. Tuhan
ajar kita kembali, saudara, ketika kita menghadapi pasangan hidup kita pergi ke rumah Bapa, saudara, ya. Apakah itu suami atau istri, tadi Alkitab juga sudah memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita bersikap, saudara. Lalu biasanya, saudara, kalau si suami yang lebih dahulu mendahului istrinya, maka yang ada di bayangannya adalah bagaimana tentang keluarga, anak-anak yang ditinggalkan. Tadi Alkitab juga sudah memberikan pencerahan, saudara, ya, bahwasanya jangan khawatir dan lain sebagainya tadi, saudara. Memang sedih, memang pedih, saudara, ya. Dan bila kita merujuk pada pengalaman Abraham, Yakub juga, saudara, ya. Nah, Alkitab menjelaskan mereka juga merasa sedih, tapi memang pada akhirnya, saudara, ya, kita juga tidak perlu berlama-lama, ya, mengalami kesedihan itu, apalagi sampai mengguncangkan jiwa kita, saudara. Karena apapun ceritanya, saudara, pada akhirnya ada harapan di mana kita akan dibangkitkan semua, saudara. Siapa yang membangkitkan kita? Tentu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dan itu sudah terbukti melalui pelayanannya, saudara, ya, bahwasanya beberapa orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, walaupun orang yang tidak mengenalnya, saudara, ya, ragu, bahkan mengejek, saudara, ya, mentertawakan. Tapi itulah fakta dan kenyataan yang ditulis dalam Alkitab, saudara. Suatu saat kita yang mati akan dibangkitkan dan kita akan bertemu kembali kepada saudara kita yang kita kasih. Amin, saudara. Saya pikir cukup demikian untuk malam hari ini, dan ini kembali akan memperlengkapi kehidupan kita, saudara, supaya kita bisa lebih tenang lagi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan, saudara. Amin, saudaraku. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan ajar kami lagi. Biarlah kiranya Roh Kudus terus yang menuntun kami, membawa kami, menggembalakan kami, Tuhan, sehingga rahasia-rahasia yang tidak kami ketahui selama ini Tuhan singkapkan semuanya, sehingga ini juga akan membesarkan hati kami, Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, karena suka tidak suka pada suatu saat kami juga akan kembali ke rumah Bapa. Kami akan kehilangan pasangan hidup kami, Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan sudah ajar kami. Terima kasih untuk itu semuanya, ya Allah. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk semua umat-umat-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memberkati kehidupan mereka, kota di mana mereka tinggal, negara di mana mereka tinggal, Tuhan berkati, Tuhan lawat, sehingga terjadi lawatan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Kami berdoa buat mereka yang tengah sedih, Tuhan hibur. Buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Buat mereka yang terikat, Tuhan bebaskan. Dan biarlah kiranya kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan, mengalir atas kehidupan mereka dan mereka terbebas dari ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Mari, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya mengucapkan thank you so much for joining us in the special evening devotion. Dan kita akan kembali besok pagi pada pukul 6 dalam acara morning devotion dari Medan di Ladang Misi, Ladang Pelayanan. Saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.